WhatsApp penonton. Dalam video yang lepas kita dah kaji bagaimana nak buat efek autotune untuk mengisi masa yang terlalu lapang ketika perintah kawalan pergerakan ni. So dah berapa lama dah kita tak keluar rumah? Entahlah, saya pun dah tak larat dah nak kira macam lagu Nora tu. Masa berlalu tanpa ku menyedari. Banyak benda yang kita nak buat tapi dibataskan oleh movement control order, and of course lah yang paling obvious, kita nak balik kampung, nak jumpa mak bapak, nak jumpa family semua. Lepas tu apa lagi yang korang nak buat? Berdasarkan pemerhatian di media sosial, hari ni saya nak listkan 5 benda yang orang tak sabar nak buat lepas tamatnya tempoh MCO ni. Benda-benda macam ni kita take it for granted. Bila dah tak dapat buat, barulah kau terasa kehilangan dia. Ayo teruskan menonton. Saya pasti kita semua ada kedai mamak kegemaran untuk makan nasi kandar kan? Bayangkan nasi putih panas, lepas tu ayam goreng seketul, lepas tu bendi 2 batang, lepas tu kuah kari campur. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini. Itulah dulu-dulu lepak mamak, tapi instead of kita menghargai nasi kandar, kita pergi duduk lepak main Mobile Legends lah, main PUBG lah. Kan dia menyesal? Kalau kat Bangi ni ada banyak actually kedai mamak yang jual nasi kandar. Nasi kandar Melayu pun ada, macam nasi kandar Apollo, nasi kandar Salman. Tapi nasi kandar Melayu nombor 1 bagi saya yang makan sehingga menjilat dinding ni adalah nasi kandar Melayu Mat yang terletak di Cyberjaya. Saya suka sebab nasi kuning dia lembut dan ada fragrance. Lepas tu ayam dia konsisten tender, tak liat sebab dia cek suhu and jaga timing. Lepas tu sambal dia manis sikit tapi still rasa pedas. Astaghfirullahalazim, aku describe pun dah bertakung dah Elio. Kalau makan hari-hari pun tak akan bosan punya. Saya siap buat album gambar khas lagi untuk nasi kandar mana. Kongsikan pula nasi kandar kegemaran anda agar kita semua boleh try lepas MCO ni. Bisnes yang bakal menjadi buruan selepas MCO ni, kedai gunting rambut. Saya pasti mostly yang kat rumah ni sekarang muka macam Tom Hanks dalam filem Castaway. Rambut tak keruang, janggut ni saya tak terurus. Yelah, kita memang boleh shave sendiri pakai gilet sebaiknya untuk lelaki, tapi secara jujurnya saya rindukan belayan maca tukang gunting rambut kat area rumah saya ni. Rindu nak mata bertentang mata dengan dia masa tengah shave. Rindu nak dia karate leher kau lepas potong rambut atas dengan bawah. And gadis-gadis pula of course lah, korang nak pergi buat rebonding rambut, bulu ketiak semua. Ya tak? Tengok wayang pun rindu juga ke? Well, ya, sebab dah naik tepu dah tengok semua series kat Netflix ni. Tengok series Ozark, 3 season tapi boleh habis dalam masa 2 hari je. Produktif betul ni. Sampaikan aku pula dah pening nak fikir masalah keluarga Martibert ni, macam masalah aku sendiri pula. Tengok Money Heist 4 season straight, tak sihat okey, boleh mempengaruhi minda kau untuk buat benda jahat. Jangan sampai kedai Aceh menjadi mangsa Profesor, Tokyo, Bangi, Kajang, Serdang semua. So yes, saya nak keluar rumah nak tengok movie secara bertauliah. Memanglah boleh tengok kat rumah tapi feel dia tak sama. Kau ingat best ke tengok Frozen 2 46 kali berulang-ulang dengan anak-anak kat rumah? No! Okay, ni macam isu hangat sikit masa mula-mula perintah kawalan pergerakan ni dikeluarkan. Ada sesetengah golongan yang saya tak nak sebut tapi saya boleh tulis dekat caption bawah ni. Mereka tak peduli dengan arahan dan mereka keluar je pergi jogging. Dengan alasan mereka berlari seorang diri, tak berselisih dengan orang lain, so tak ada masalah untuk social distancing. Well, masalahnya bukan dia seorang je fikir macam tu. Akhirnya ramai orang pergi berjoging, lepas tu para ramai kena tangkap. Entahlah, saya pun sebenarnya aktif juga berjoging ni. In fact, ramai lagi orang yang jenis hardcore berlari setiap hari pace 5 ke bawah, tapi diorang boleh je duduk rumah. Tapi duduk rumah bukanlah penghalang untuk kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Ada orang berlari kat rumah dia sendiri, bukan setakat berlari, malah dia boleh habiskan full marathon 42 km dalam rumah. Ini bukan gila, ini macam lagi tinggi pada tu, sebab untuk achieve something like that, kau kena ada kekuatan mental yang tinggi gila. Okay, point ni berkait rapat dengan point berlari yang saya mention sebelum ni.
Saya cakap yang saya pun pergi jogging juga tapi sebenarnya saya main Pokemon Go. Rindu kau nak pergi Taman Tasik Cempaka berlari-lari anak kononnya sebab kesihatan tapi sebenarnya nak pecahkan telur Pokemon. Lepas tu Pokemon Go ni kira macam aktiviti sosial lah sebab kau macam boleh jumpa rakan sekerja yang kau sepatah harap tak pernah bercakap pun dekat office. Tapi Pokemon Go ni merapatkan ukhuwah dengan mengajak kita bersama-sama dengan mereka untuk pergi main raid. Anyway, korang boleh add aku di Pokemon Go menggunakan kod di bawah. Okey, aku tunggu korang add. Dah. Patutnya korang lah pause, bukan aku yang berhenti. So, begitulah 5 aktiviti yang orang tak sabar nak buat lepas tamatnya perintah kawalan pergerakan ni. So, please duduk rumah agar kita boleh flatten the curve dengan flatten warna utama sekali. Dan berdoalah agar MCO ni dia tak extend. Apa lagi aktiviti yang korang nak buat lepas MCO ni? Sila kongsikan di ruangan komen. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa hantar wang kepada ibu bapa di kampung.